Halo kawan-kawan, hari ini kita akan bahas salah satu YouTuber namanya Trojan Rayon. Kita buka saja Trojan Rajo. Kontennya ini kebanyakan memvideo dari kendaraan-kendaraan truk umumnya yang membawa angkutan melewati jalan yang hancur, rusak parah, teman-teman. Hal yang sederhana yang bisa kita dapatkan sehari-hari di lingkungan kerja kita apabila kita di lapangan, teman-teman. Dan ini bisa menjadi uang bagi teman-teman yang memiliki handphone Android. Di sini Trojan Rajo ini memiliki subscribernya itu sebanyak 137.000 subscriber. Wow, banyak sekali teman-teman. Saja langsung ke Social Blade, teman-teman. Kita buka Chrome dan kita ketik Social Blade. Social Blade. Social Blade ini adalah suatu web di situs Google untuk melihat penghasilan view. Jumlah penonton setiap harinya, penambahannya teman-teman, bahkan kita bisa melihat pendapatan hariannya teman-teman. Oke, kita cari dulu teman-teman. Tadi saya sudah tulis tadi Trojan Rajo ya. Oke, kita klik, kita tunggu loadingnya teman-teman. Oke, sudah muncul teman-teman. Ini kita klik aja select channel ya teman-teman. Kita lihat teman-teman ya, tunggu bentar. Wow, ini sudah dapat ini teman-teman, riwayatnya semua teman-teman. Kita jelaskan dulu teman-teman, upload videonya sudah 305 video yang sudah di share ke YouTube teman. Subscribernya 136 ribu, video viewnya yang ditonton 33.800, dan di posisi sekarang Trojan Rajo ini sudah di posisi grade B. Terus kita lihat riwayat hariannya teman-teman. Di sini ada waktu atau tanggal, subscribernya, view, estimate earning ya teman-teman. Jadi rata-rata yang subscribe dengan channel ini sebanyak satu harinya itu 767 orang teman-teman. Dan video ditonton oleh penonton itu paling banyak di sini berjumlah 136.719 orang teman-teman. Dan di Social Blade ini kita bisa lihat lives-nya atau yang berlangsung pada hari ini, posisi subscriber-nya ini 136.000 teman-teman. Dan penontonnya sudah mencapai 149.380 orang. Ini masih terus akan bertambah teman-teman. Oke, setelah itu kita akan jelaskan pendapatannya teman-teman, estimate monthly earningnya ya teman-teman, atau pendapatan perkiraan bulanannya. Ini dari $1.200 sampai dengan $18.800 teman-teman. Jadi kalau kita buka kalkulator, anggap ya rata-rata dari pendapatannya itu sebanyak $8.000 per bulan teman-teman. Kalikan harga dolar sekarang Rp14.000, akan didapat angka 112 juta. Wow, luar biasa, 112 juta teman-teman. Ini video hanya mengambil kondisi mobil yang melewati jalan becek, jalan berat, pokoknya yang susah dilewati oleh truk-truk yang membawa angkutan, baik itu komoditas pertanian ataupun barang-barang. Kalau masuk ke wilayah kebun ataupun jalan masuk ke pelosok teman-teman. Ini pendapatannya teman-teman, luar biasa kan. Jadi teman-teman semua bisa melakukan ini semua hanya bermodalkan paket saja teman-teman, paket Android dan sedikit editing video saja. Oke, kita kembali lagi ke Social Blade teman-teman. Ini estimate your earningnya ini, atau pendapatan perkiraan dari tahunannya ini, dari $14.000 sampai $225.000 teman-teman. Jadi kita coba rata-ratakan, seandainya pendapatannya per tahun itu hanya $110.000 teman-teman. Kita kalikan lagi dengan Rp14.000 per dolarnya, akan didapat angka 1,5 miliar teman-teman. Jadi video-video yang sudah diupload itu ditonton terus oleh orang-orang di seluruh dunia, bahkan seperti itu, karena YouTube ini menjangkaunya bukan saja di
tingkat Indonesia saja kalau saya berdomisili di Indonesia, tetapi di negara-negara lain yang akses internetnya sudah terjangkau, teman. Oke, teman-teman, hari ini pembahasan channel sudah selesai berkaitan dengan Trajan Rajo. Sampai ketemu lagi dengan channel berikutnya, konten berikutnya. Semoga teman-teman terinspirasi, termotivasi dengan konten saya ini. Terima kasih. Salam YouTuber. Oke, guys.